Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribuners, saya berada di salah satu rumah warga ya di wilayah Desa Tunggilis ya, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Pindah-pindah. Jam berapa kejadiannya, Mak? Jam 11. Jam 11. 11 malam. Oke, Tribunus, bisa kita lihat ini satu rumah ya hangus terbakar, dan rumahnya rumah semi permanen milik Nenek Ratimah ya di wilayah Dusun Cimentek, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Ini terjadi tengah malam saat warga yang lain istirahat dan dibakar sama cucunya, berarti ya, Mak? Dibakar sama cucu? Iya. Ya, api ke sare, tapi manehanana masakan torek. Api hujang sare loh. Kamana di mana eta budak? Abi mana ini nak? Kau tak? Kencing eta? Salina hulung. Tolong. Wah, nu kadenge. Kalau api jalan dia pantau ya. Di pinggiran manehana di luar api di jero. Tak mana? Manehana mah di luar, enggak. Api di jero. Mula mula api te lumpas sejak mula api tutung. Terbakar ya, ikut terbakar. Terus sekarang cucunya kemana? Di Kalipucang. Di Sonten dibawa sama polisi. Oh gitu ya, berarti udah dibawa ke polisi ya. Mungkin sebelumnya kenapa bisa melakukan seperti itu? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi nggak ada sebab, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ini di sini berdua sama cucu atau gimana? Tilu sama mana eta. Oh ma. Terus mamanya kemana? Mamanya tadi kemananya? Kaimahna ini bawon apa ya? Tapi nggak sampai ada korban luka-luka, nggak ada. Nggak, kapan arah jalan dia pantona mananya di luar, arah jalan itu mananya di luar, dari itu di luar. Nah, kosi erek. Kapan jam 10 mah api masih kena nyerut nyen sapu. Tak mananya pesare-sare. Madang sare api melongo kok. Geus api besar. Ya, itu udah berapa pakaian itu udah semua hangus atau gimana? Hah? Pakaian semua, barang-barang. Iya, pakaian itu barang-barang rumah tangga. Segala-gala ya beas, ya duit, ya rekening listrik, ya rekening bank, pasti nyokot duit ke. Semua hangus di sini ya. Semua hangus. Uang nunesa. Ayah hajam, ayah motor ta. Motor itu juga ikut terbakar. Iya, kan. Motor segala tuh. Tak motor. Oke, Tribunus, bisa kita lihat ini masih hangusan, masih ada, dan motor juga ikut terbakar ya. Ini semua. Tadi kan dua rumah, tapi di satu rumah ada dua kakak. Satu rumah dua kakak ya. Berarti bertiga di sini ya, sama ibu iya. Yang empat, anaknya mau bakar ya. Si dia di kerja. Kerja di luar. Udah di. Oh, gitu. Di Plebang. Satu rumah. Dua kakak, tapi empat orang. Dan bisa kita lihat tribunnya ya, seperti inilah kondisi. Abuwa di ulon imahna. Eta budak eta sama mana. Api di dia, api ini nina. Kita makin gas, api laman ngurung senenya maka habu. Gas nanti dipakai dah. Saya rantang segala-gala, pokoknya nama ya Bea, saya Arto, saya lah segala be pakaian anu empat orang. Terus nenek sekarang ikut tidur di mana berarti? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya nggak tahu di mana ini. Mungkin di saudara atau belum tahu berarti ya. Sementara ini berarti masih shock. Ya. Siap.
Ya nu itu tadi kan saudara tapi kapan nari rumah batu rumah orang apa. Oke, Tribuner bisa kita lihat ya kondisinya seperti ini, habis ludes semua barang pakaian dan milik berharga milik nenek Ratimah itu semua ludes terbakar. Ini cuma tersisa kerangka dan ada 2 tabung gas ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.